Mantan kekasih Verel Bramasta ini mulai memberanikan diri membuka lembaran baru bersama pria yang sebelumnya sudah lama bertemu. Dialah Aliando Syarif sekaligus kekasih juga tunangan Natasha Wilona. Diketahui sebelumnya calon suami dari Natasha Wilona ini merupakan seorang teman terdekatnya Wilona dulu. Uniknya lagi pertemuan keduanya bermula dari dikenalkan oleh Prilly Latuconsina di tahun 2000. Bramasta. Akan tetapi hubungan keduanya kandas seketika lantaran Verel beda keyakinan. Bahkan Aliando Syarif pun yang seorang aktor ternama ini menyebut tak mau lama-lama berpacaran dan segera merencanakan pernikahan bulan depan dengan Wilona. Pria kelahiran 24 tahun itu menyebut pertemuan hingga pertunangan hanya berselang sejak membintangi sinetron layar kaca Argantara. Kini kedua